orang-orang bersama dengan mereka berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, yang pada ketika itu ya mereka membawa 80 isi rumah yang semuanya telah memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mereka bertemu dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan mereka merasakan dia telah sekian lama mereka jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal dengan Islam yang mereka dapat daripada Nabi kita pada tahun yang ke-6 kenabian. Hampir 12 tahun berikutnya baru bertemu dengan ya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata pada ketika itu Tufail bin Abu Ad-Dawsi mengatakan, ya Rasulullah, jadikanlah kami ini sayap kanan angkatan perangmu. Ya, biar Bani Daus ini dikenali oleh orang-orang semua. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menetapkan mereka antara kita katakan pasukan ya sayap kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan demi peperangan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memakai dua pakaian berwarna merah tanah yang dibuat daripada kain yang kasar, tadi pakaian orang biasa bukan pakaian orang yang hartawan ataupun bukan pakaian bangsawan. Dan kita ambil makna bahwa Abu Hurairah ini adalah fuqara, ya, adalah orang miskin di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan miskinnya Abu Hurairah kadang-kadang sehingga kadang makanan pun tak ada. Kemudian Abu Hurairah membuang minusnya pada salah satu pakaian itu. Dia berkata, Abu Hurairah membuang minusnya pada pakaian itu, maksudnya dia dalam keadaan kesedihan. Dia teringat akan satu kisah, maka dia dalam keadaan menangis dan sedih. Aku masih ingat ketika aku mengeluh buang, maksudnya berguling-guling di suatu tempat di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kamar Aisyah. Aku hampir pingsan, kemudian datang seseorang dan meletakkan kakinya di atas leherku karena menyangkakan bahwa aku orang gila, padahal aku bukanlah orang gila, aku hanyalah kelaparan. Ini tuan-tuan, kalau kita mengaji sekadar kita beli buku dan kita baca, kita mungkin tidak akan sampai ke matlamat yang nanti maklumkan oleh pengarang kitab ini. Apa kena mengena Abu Hurairah yang kelaparan dengan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam di kitab Syamahil Muhammadiyah, cerita tentang pribadi Nabi. Jadi apa kena mengena dengan Abu Hurairah yang lapar, yang jatuh tersungkur di antara mimbar dan juga ya hujrah Aisyah dalam hal keadaan beliau yang bergetar seluruh tubuhnya, sehingga seseorang yang datang bila tengok Abu Hurairah dalam hal keadaan macam itu, dia menyangka Abu Hurairah kena tarik sawat. Dan orang-orang tuan-tuan, mereka rawat orang yang kena tarik sawat, kebiasaannya mereka tekan, dia tekan betis pada leher, ditekan sampai orang tadi itu hilang tarik sawat dia. Dan saya tengok, pernah tengok beberapa kali di Mesir, ya orang-orang Mesir pula menekan macam ini, ditekan para lehi. Tapi ada cara tuan-tuan, kita tak pandai buat yang ditekan, sila-sila tekan padam tu. Ya, kelemasan. Dia ada cara ni. Jadi orang Arab ni mereka rawat orang guna tali sawah macam tu. Maka bila tengok Abu Hurairah dalam keadaan jatuh, dia dalam memikir seluruh tubuh, mereka menyangka bahwa Abu Hurairah ini dalam keadaan kena tali sawah. Maka dia pun datang menekan, orang itu menekan, ya menekan kakinya pada leher Abu Hurairah kerana menyangka bahwa Abu Hurairah kena tarik sawat. Kata Abu Hurairah, sebenarnya bukanlah aku kena tarik sawat, tetapi aku dalam kelaparan yang amat sangat. Jadi apa kena mengena laparnya Abu Hurairah dengan hidupnya Rasulullah? Ya, maka para ulama kita menjelaskan kepada kita bahwa Nabi SAW itu seorang yang prihatin, dan Nabi kita, kalau Nabi kita ada sesuatu untuk diberikan kepada para sahabat, sahabat yang paling Nabi kita utamakan adalah Ahlus Suffah, orang-orang yang tinggal berdekatan dengan Masjid Nabawi, dan mereka ini adalah fuqara wal masakin, orang-orang fakir lagi miskin, sehingga mereka dikenali sebagai duyuful muslimin, ya sebagai tetangga-tetangga dan tetamu kepada kaum muslimin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu apa juga Nabi kita dapat, Nabi kita akan share dengan ahli sufah, dengan Abu Hurairah dan sahabat-sahabatnya. Ini Abu Hurairah cerita bahwa beliau jatuh di antara mimbar dan bilik Nabi dalam keadaan tersungkur kerana tersangat lapar. Ia nak memaklumkan kepada kita bahwa kalau Abu Hurairah dalam keadaan yang sedemikian, maka Nabi kita juga sebenarnya tidak ada makanan. Sebab kalau Nabi kita ada makanan, Nabi kita tidak akan biarkan sahabat dalam keadaan yang sedemikian. Kita baca dalam hadis-hadis yang sahih, satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, suatu hari kata dia, aku tersangat lapar, maka aku sengaja menimbulkan, mendatangkan satu soalan, bertanya kepada seorang sahabat, mudah-mudahan dia bila aku bertanya dia akan ajak aku balik rumah beri makan sekali dengan dia. Maka Abu Hurairah tanya soalan kepada Abu Bakar, Abu Bakar jawab, terus Abu Bakar berlalu. Tanya pula kepada Omar, Omar pun jawab apa yang ditanya, tapi Omar pun terus berlalu, tak diajak juga Abu Hurairah. Maka tiba-tiba kharaja Rasulullah SAW, tiba-tiba Nabi keluar ke dalam Abu Hurairah. Aku pun tanya ya Rasulullah dan tanya satu soalan. Nabi kita nyatakan, jom ke rumah. Nak tanyakan apakah makan dulu. Kita tengok, itu Nabi SAW, sifat Nabi SAW. Ya Allah anugerahkan pengetahuan ya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu hajat dan keperluan daripada Abu Hurairah. Ina mampukan kepada kita karena Abu Hurairah dalam kelaparan sehingga jatuh tersungkur. Nah, mampukan kepada kita bahwa Nabi kita juga tak ada sesuatu. Sebab kalau Nabi kita ada, pasti sahabatnya tidak akan dibiarkan dalam keadaan yang kelaparan yang sedemikian. Itu kita katakan rasionalnya kenapa dia hadis ini diletakkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab beliau. Sebagian daripada orang yang tak faham, mereka katakan bahwa hadis ini tak ada kena mengena dengan hidup Nabi, bahwa letak dalam kitab ini sehingga kan ada beberapa versi kitab Syarah Muhammadiyah yang dikeluar ya orang yang kita katakan yang membuat penilaian semula kepada hadis-hadis ini, mereka buat terus hadis ini daripada kitab Asy-Syamail Muhammadiyah kerana kata mereka tidak ada hubungan-hubung kait dengan hidup Nabi SAW. Tapi sebenarnya kalau kita pikirkan yang kita dapat daripada para alim ulama, kita tengok pada syarah-syarah yang para alim ulama, sebenarnya ada hubung kaitnya dengan hidupnya Nabi SAW. Kata Abu Hurairah, aku tanya Nabi SAW dengan satu soalan, Nabi kita ajak pergi makan. Bila sampai rumah, Nabi kita tanya isteri ada apa, kata dia, kata Sayyidina Aisyah, baru ada orang hantar semangkuk susu. Seorang Ansar dah hantar semangkuk susu. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, ada juga rezeki susu pun susulah, semangkuk aja. Tiba-tiba Nabi SAW kata Abu Hurairah, kamu pergi panggil semua sahabat ahli sufah datang. Allah Akbar, Allah. Tapi samaan wa ta'atan, dengar dan patuh. Dan Nabi suruh pergi panggil juga, walaupun hatiku masa tak sedap. Abu Hurairah kata, macam mana tak sedap, dah semangkuk susu aja. Tiba-tiba nak syek dengan orang ramai pula. Dia tak dalam hal keadaan kelaparan, pergi panggil. Maka bila dipanggil, semuanya datang. Pada ketika itu Nabi SAW membelawa orang lain minum. Abu Hurairah tertengok makin melelah. Dia tak mau yang dapat. Sebab itu dia tiba-tiba orang lain semua minum. Tunggu. Sampai semua yang ada dah minum. Ya, barulah mampu tadi sampai kepada Abu Hurairah. Baik tuan-tuan, daripada hadis ini juga nak maklumkan bahawa berlaku di kalangan para solehin, sahabat-sahabat Nabi, hatta Rasulullah sendiri, mereka berkongsi satu bekas minuman tuan-tuan. Dalam satu hadis menyebutkan bahwa sukhul mu'min syifa, bekas mulut seorang mu'min itu ada penawarnya. Kata Nabi SAW. Jadi bila sampai pada Abu Hurairah, Nabi suruh minum. Nabi kita minum lagi, minum. Nabi kita minum lagi, minum. Kata Abu Hurairah, aku minum sampai kenyang, penuh perut aku, susu tadi tidak pun kurang walaupun
banyak boleh dikongsikan dengan orang lain. Nanti kita akan masukkan makanan dan Tuhan. Nabi SAW ya, tidak pernah makan kekenyangan kecuali kalau makan ala bakhafin. Maksudnya makan dengan orang ramai. Beza sunnah Nabi dengan sunnah kita. Kita kalau makan dengan orang ramai tak kenyang dan Tuhan. Tengoklah buat nanti buka puasa kepada dini. Ya, tiba-tiba duduk sekali dengan kita setara pula dengan budak-budak kita datang ke yang lakuk. Ya. Kita macam tu. Kalau makan dengan orang tak kenyang kita, tapi kalau makan seorang-seorang Masya Allah. Satu pinggan tu penuh macam burung gerai. Dia tuan. Ya, bila makan seorang macam jabal nur. Ya, semua kita kumpul di situ. Kalau makan seorang-seorang kenyang cukup kita. Beza dengan kita dengan Nabi SAW. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam kalau makan sendirian makan tak kenyang, tapi kalau makan dengan orang ramai itulah yang mengenyangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya adalah hadis terakhir pada pagi ini. Hadatsna Qutaibah, hadatsna Ja'far ibn Sulaiman al-Tibai an Malik ibn Dinar qala ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولحم إلا على ضفف. قال مالك ابن دينار سألت رجلا من أهل المدينة ما الضفف فقال أن يتناول مع الناس. مالك ابن دينار menyatakan رسول الله صلى الله عليه وسلم tidak pernah makan roti dan daging sampai kenyang kecuali ketika malam tawaf. Malik bin Dinar berkata, aku bertanya kepada seorang penduduk pendalaman apakah yang dimaksudkan dengan tawaf. Ditanya kepada orang Bani, orang Bani. Sebab apa? Sebab orang Bani inilah orang yang jaga ketuminan bahasa Arab itu. Dan itu di antara hikmah kenapakah Nabi SAW yang pada usia muda, usia kanak-kanak Nabi kita membesar di kampung-kampung orang Bani, dihantar, ya, disusukan oleh orang pendalaman. Ya, alasannya yang pertama adalah kerana udara pendalaman ini lebih bersih daripada udara, ya, udara di bandar. Dan yang kedua adalah kerana orang-orang pendalaman ini mereka merupakan orang-orang yang fasih dalam pembicaraan. Ya, bahasa mereka itu fasih, sebutan-sebutan kaum mereka itu jelas. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, dan begitulah hal keadaan masyarakat Arabnya, mereka menghantar anak-anak mereka untuk disusukan oleh orang-orang pendalaman. Jadi aku bertanya kepada seorang penduduk pendalaman apakah yang dimaksudkan dengan dhafaf. Dia menjawab, ketika baginda makan bersama orang ramai. Ya, yang dikatakan dhafaf itu ya dana wala ma'an nas, bila makan dengan orang ramai. Ini salah satu daripada kita katakan ya kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana maksudnya Nabi kita kalau sendirian makanan tak banyak mana tuan. Ya, agar hidup baginda sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana sekali. Dan ketika pada jamuan-jamuan dia kenduri dan sebagainya, itulah waktunya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan lebih yang agak kenyang. Sedangkan kalau sendirian dia makan makanan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang. Ya, insyaallah kita akan sambung dalam kuliah kita yang akan datang bab berkenaan dengan ya khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab berkenaan dengan sarung kaki kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bicarakan berkenaan dengan khuf, berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Ja'far Al-Kilabi, ya, yang menghadiahkan khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ja'far di bantuan ketika kali malaikat Jibril datang dalam rupa manusia, kerap kali malaikat Jibril menyerupai hampir-hampir sama dengan rupa Ja'far. Nabi kita katakan ra'aitu Jibril alaihi salam فَإِذَا أَقْرَبَ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا لِحْيَهُ. Aku pernah melihat Jibril AS dalam rupanya sebagai rupa manusia, dan orang yang paling hampir wajahnya mirip dengan malaikat Jibril adalah ya, adalah Sayyidina Lihya. Ya, jadi maksudnya orang Lihya sebetulnya tentu akan berkaitan
datang ke dalam tubuh beliau, dan ini akan cerita berkenaan dengan kefir yang lebih Nabi, dan begitu juga dengan beberapa hukum hakam berkenaan dengan pemakaian kuf, ya, ayat diperincikan oleh para ulama-ulama fiqh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawhid wa hdina ila siratil mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Allahumma ja'alna ala hadha al-maqama wa la faqihna min ba'dihi faqihan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana shakiyyan wa la mahmuman wa la mahruman. Allahumma ihdina wa hdi bina wa ja'alna subulal huda. Allahumma ihdina wa hdi bina wa ja'alna subulal huda. Allahumma ja'al ni'matana da'iman wa dawlatana qa'iman wa awladana salihan wa qudratana 'alan wa la tusallim 'alaina zaliman rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam.